70-an sudah ada alat musik bambu. Dan pada tahun 70-an awal saya sudah membuat satu set alat dengan satu grup yang saya bina. Alat-alat ini pada waktu dulu itu digunakan untuk ketika ada acara-acara raja-raja yang menggunakan itu, orang gunakan musik bambu. Hampir seluruh masyarakat bisa meniup musik bambu. Tapi untuk membuat itu ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan seni yang hebat. Karena dia mesti serut bambu di pecah-pecah dalam bentuk kecil, di lem, disambung. Kemudian dia harus mencari nada yang tepat. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Dan itu cuma beberapa orang yang mampu membuat itu. Nah, salah satunya adalah Pak Agustinus Asundu. Ada bukan kepercayaan sih, tapi semacam kearifan lokal bahwa ada bambu yang dipotong itu cuma yang udah tua. Bisa dipotong kalau air laut surut. Di dalam bambu itu ada air. Jadi ketika air laut surut, dipercaya air di dalam bambu juga kurang. Satu set bambu, musik bambu komplit itu bisa hampir 100 batang bambu. Dari sisi ekonomis, kalau 40 juta untuk di kampung cukup menggerakkan roda ekonomi. Ya, betul sekali. Memang dampak positifnya sangat luar biasa. Terutama mengurangi kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan anak-anak muda. Karena secara utuh anak-anak muda terlibat dalam kegiatan musik bambu. Yang sangat menyolok, di kampung saya juga ada grup musik bambu. Yang anggotanya tidak hanya orang Kristiani, ada juga saudara-saudara Muslim. Dan membaur ketika ada kegiatan-kegiatan ibadah, mereka juga turut sama-sama ke ibadah, ke gereja. Nah, itu sangat luar biasa karena dengan musik bambu boleh menjalin kerukunan antar umat. Kita memberikan berbagai fasilitas, dorongan, bahkan pemerintah daerah memfasilitasi berbagai event. Ke depan musik bambu ini akan menggemah untuk menjadi milik bangsa dan negara yang asalnya dari Sangin. Dan saya bermimpi juga kalau ada kegiatan 17 Agustus misalnya di istana, mudah-mudahan musik bambu Sangin boleh meniup di Jakarta, gitu harapan.